Jungle. Berkompetisi untuk saat ini. Mungkin memang dia butuh cover yang cukup banyak, tapi gue ngelihat adanya YP dan juga adanya seorang Glue, frontliner mereka, road control mereka, oke, cukup. Untuk mengamankan seorang Granger. Iya, bahkan ditambah Ruby juga. Jadi kita langsung masuk aja kali ke game yang kedua antara Coco dan juga Evos. Nah, Panzer kan pakai Chou. Terus tahu aku tuh Panzer itu player Chou juga. Yes, benar banget. Cuman tanpa ada Purify juga dari Coco, bisa dibilang Chou-nya Wave Dragon-nya bebas banget, dan Panzer langsung agresif saja di sini memaksa retribution-nya. Kita lihat bawah sedikit. Pendragon sudah mengusir mundur sedikit Poizy. Oke, tapi lihat Pendragon bakal coba untuk ganggu Poizy di arah depan sana. FVL, kali ini what are you doing? Wan, menuju ke arah jungle yang dimiliki dari seorang Coco Esports. Bakal coba diambil, Wan, retribution-nya masih ditahan begitu saja. Enggak menuju ke arah orange buff yang dimiliki Evil. Nggak mau tinggal diam, dan bahkan diamanin tetap oleh seorang Evos, Wan. Gila, ini untuk saat ini Evos sudah invasi gamingnya sangat-sangat jalan, dan bahkan Evo rotasinya sedikit terganggu. Tapi kalau kita lihat di bagian atas, Chou-nya sudah melakukan setup. Sinting menjadi targetnya di sini dengan concussive blast-nya. Mampu memberikan damage lumayan, masih bisa survive Ray. Berusaha untuk cover Panzer kali ini, masih bisa survive tanpa area flicker. Masih bisa kabur. Oke, tapi ternyata di depan sana Ray-nya tertangkap. Ray yang bukan Reynaldi. Harus diamanin first blood. Dan Evil di depan sana juga bakal head to head. Pertukaran tidak ada untuk kali ini. Poseidon, pancingan maut. Panzer terhadap darahnya yang sisa sakarat dalam maut. Amar buat Ray harus tersungkur di depan sana. Ray. Yang bukan Reynaldi kali ini harus ambil first bloodnya. Masih bisa kabur dan bahkan bersedikit outplay kali ini di bagian atas. Sinting dia juga evil, ada setupan. Bahkan Ray sudah melakukan setupan di bagian atas lagi tanpa ada flicker kali ini. Kita lihat saja, Cakim tampaknya membaca situasi tersebut dan langsung recall saja. Ngeliat nggak ada yang bisa diamanin lagi di atas. Goldnya juga di freeze land, pecah di depan. Terus map di tengah hilang. Retribusnya telah dikeluarkan. Berubah menjadi Wings by Wings. Wan dan Amanda di Pontis sudah masih mendapatkan satu buah purple buff-nya. Dia bakal mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah batong mulian terlebih dahulu. Tapi FVL kayaknya bakal coba untuk dapetin ke arah orange buff. Namun dia bisa berkesempatan juga untuk melakukan team fight di arah Turtle. Masih banget. Dan kita lihat Turtle-nya juga ada terlepas bebas saja. Granger-nya sedikit tertinggal dalam rotasi kali ini Coco. Kalau melihat dari situasi kali ini, kalau misalkan memang Turtle-nya dilepas, mereka nggak ada kompensasi sama sekali. Yes, dan Wan menjadi satu-satunya player MDL yang pernah menjuarai juara dunia. Yeah. Tapi lihat West Dragon menuju ke arah seorang Ray. Belum di follow up dengan Veda Estrake. Reynaldi kali ini Wan last hit. Wan terlalu jauh. Sepertinya dua sword skill yang cukup terbuang agak sia-sia. Sedikit terlambat follow up dari seorang Wan dan Amada dari Pontini. Membuat Ray masih bertahan hidup dengan flicker yang masih cooldown. Ya, dan untuk saat ini memang memasuki menit keempat nih Choji. Kira-kira apa sih yang terjadi? Permainan agak pasif dari kedua belah tim, sepertinya lebih main aman. Kecuali Panzer ya, memang dari tadi perjalanannya terlalu agresif. Tapi sisanya ini dari kanan kiri atas bawah semuanya masih bermain dengan sangat-sangat aman. Dan berbeda sekali seperti game pertama. Berbeda sekali, tapi tampaknya di sini Wan berusaha mencari satu member yaitu Ray. Wave Dragon dia terkonek, tetapi tampaknya Panzer yang resmi ditertumbangkan. Wan sedikit terjebak, masih bisa kabur ke tidak. Tiga member terlalu berat. Yiv yang akan menjadi sang eksekutor. Federer saya dikeluarkan dan Sinting harus hilang dari line of John. Wow, lihat damage burst yang cukup sakit mengagetkan seorang Sinting. Tapi lihat world manipulation yang membuat Wan tertangkap di dalam dunia yang termanipulasi. Well, di depan sana ada Cloudcoon. Surprise attack telah dikeluarkan. Caki mencoba untuk menghentikan pergerakan. Tapi ternyata flicker sudah digunakan terlebih dahulu. Plating telah dilakukan. Dan Cloudcoon melihat informasi yang telah diberikan menunjukkan seorang Panzer Raid. Wave Dragon tidak bisa dikeluarkan. Dan Caki memilih untuk plating kembali. Berhasil hampir mengamankan semua. Cakim langsung berada di posisi yang cukup tinggi dari goldnya. Dan level berbeda satu, Cakim dan juga Sinting. Wah, ini harus berhati-hati banget Sinting. Lihat damage-nya belum banget itu ya. Belum maksimal itu Sintingnya. Stack-nya paling baru satu atau dua tadi. Iya, makanya udah Sintingnya udah setengah HP tadi. Dan kita lihat di bagian bawah Evos lagi dan lagi sangat proaktif dalam map.
Wan, invasi ke jungle, Granger kesulitan. Oke, okay, masih dikasih untuk saat ini karena Poizi di bagian belakang berusaha menunggangi seorang. Oh, tertangkap begitu saja Wan, nampaknya gak bisa kabur kemana-mana lagi. Ditunggangi oleh seorang Poizi. Bahkan Pendragon sekalipun kali ini harus kehilangan jungler mereka, tapi double kill ditukar di arah mid lane. 2 poin yang cukup mahal. V dan juga Vela ini harus kehilangan dari tim Koko Esport. Iya, yeah, benar banget, sayang banget. Tetapi untungnya belum bisa dipress bagian midnya. Mid turretnya masih cukup sehat. Turtle masih idle begitu saja. Objektif netral kemungkinan besar setelah jungling ini benar-benar rotasi ke arah sana. Sementara di bagian atas Sinting dan juga Cakim masih kita lihat adu-aduannya, belum ada terbuka lagi di bagian mid side. Oke, dari Falcon bakal coba wow. Satu, oh my god, Pendragon tiba-tiba langsung memotong pergerakan ke arah belakang. Vela ini udah nggak punya flicker lagi. Vela ini harus coba untuk bertahan, tapi dengan satu buah Stardust Dance dengan goyang Pargoy membuat Pendragon berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi lihat di depan sana Sinting, Freydon yang mengeluarkan dengan quick draw. Wan kembali tertangkap. Again and again Poizi against Wan. Kali ini Wan gak bisa bertahan hidup lebih lama lagi, Goni. Oh, Poizinya benar-benar MVP. Untuk saat ini Poizi berusaha kabur, di cover oleh Sinting dan Panzer pun. Gila. Torn apart memory-nya. Split berhasil menghentikan pergerakan dari torn apart memory. Tidak ada bayangan-bayangan mantan di hari Valentine kali ini untuk serang Poizi nampaknya. Gila, dan untuk saat ini Koko, mereka langsung bergerak ke operatif ke arah objektif netral selanjutnya. Wow, Federasi sudah dikeluarkan. Pendragon di sini masih menahan 3 member dan bahkan Evil meskipun mendapatkan turtle-nya tetap tapi harus hilang di tangan seorang Pendragon. Tidak ada yang bisa berhentikan seorang Pendragon untuk saat ini. Apakah itu worth it, Coji? Coji, Goni. Itu nggak worth it sama sekali. Pertukaran antara Turtle dan juga jungler. Turtle dan juga jungler ya. Karena kenapa? Untuk sekarang gue lebih prefer untuk junglernya fokus ke arah farming terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita dari network dan juga kill count yang berbeda. Selisih 4 dengan network berbeda 2000. Otomatis junglernya dari teman-teman IWAS bakal lebih banyak untuk masalah XP-nya. Dan juga untuk gold-nya. Terbukti dengan perbedaan level. Satu level. So, lebih baik main aman sambil jungle daripada high risk. Tapi nggak worth it untuk pergantiannya. Oke, di arah top lane sana. Turret berhasil diamankan oleh seorang Brody Cakim. Apakah Cakim masih mau lebih? Nampaknya tidak. Dan kalau bisa gue bilang, tadi baru mau nanya ke Coji, apakah worth it ke arah jungle atau turtle? Coji udah jawab duluan ya. Iya, udah. Nggak worth it ya. Iya, kalau menurut Bang Oji? Nggak worth it juga. Nggak worth it. Lepasin aja. Deh. Karena sekarang dia under, ya kan? Under gold. Dia masih butuh gold, masih butuh farmingan, ya udah lepasin turtle-nya, tapi kita jungler masih bisa makan. Dibandingkan harus mati beberapa detik, kita nggak bisa dapetin jungler, laning, segala macamnya. Rugi. Kepotong respawn, yang pertama, yang kedua, keslow lagi, karena mesti balik lagi ke arah jungling area. Iya, rugi sih. Cuman untuk saat ini memasuki menit 8, 3000 perbedaan gold. Evos Icon, mereka harus berhati-hati. Memang sekarang leading, tetapi Poizi membuktikan kalau dia berhasil mendapatkan 1-2 kali, kita lihat. Pergerakannya kali ini Cakim flicker defensive panzer. Berusaha untuk kabur, 2 member dari EVO sudah mengeluarkan flicker dan bahkan Dead Sonata-nya nyaris saja menghilangkan nyawa dari seorang panzer kali ini. Reinforcements One dan juga Cakim berusaha mulai masuk. Belum terlalu dikomit, 5 member dari Koko sudah berada di bawah. Akankah team fight? Sesakit itu lihat Granger dengan Dead Sonata-nya membuat seorang panzer hampir tiwas. Menuju ke arah belakang, One Retribution telah dikeluarkan kali ini untuk memukul mundur, tapi Ward Manipulation again. Tapi Klaukun gak bisa menutup pergerakan dari seorang Fel. Satu turret diamankan ditambah dengan satu orang Cakim yang terperangkap di Ward Manipulation ketika Lord muncul, Goni. Gila, ini rugi banget. 4 member dari EVOS masih berdiri. Tampaknya mereka mencari kompensasi sedikit kan, tetapi Koko, mereka gak mau kelihatan show di map sama sekali. Mengingat juga mereka sudah mendapatkan satu member itu Cakim. Mahal banget memang. Tetapi lagi dan lagi temponya mereka tidak terlalu bisa cepat ya. Gak bisa dicepetin gitu. Kalau lihat dari item kira-kira gimana, Cuy? Dari item seperti biasa. Kalau untuk Ranger, Hunter Strike dan juga Malefic Roar menjadi item yang bisa dibilang lumayan oke untuk item pertamanya. Tapi gue lebih prefer untuk ngambil Endless Battle dulu sebelum Malefic Roar. Mengingat Malefic Roar ini bakal berguna banget kalau misalkan tim lawan udah punya banyak banget item defensifnya.
Sementara dari Roger sendiri kita bisa melihat bahwa perbedaan net worth-nya sekitar 600 gold dan sudah ada War X ditambah lagi dengan Wind Talker lagi menuju ke Endless Battle. So, kalau misalkan Endless Battle udah didapatkan sama seorang Roger, otomatis team fight ya bakal rame. Karena dari tadi kita bisa melihat bahwa team fight ini masih hanya sekedar skirmish-skirmish kecil aja, belum terlalu gede. Oh, I'm offended ya, connect reroll manipulation dan bahkan Klaukun langsung menjadi korban pertama. Ini rugi banget. Panzer bagian belakang berusaha mencorek, merecokkan pertahanan dari Kokos, tetapi tampaknya damage-nya tidak bisa ditahan lagi. Dua member dari Epos harus hilang. Kali ini Pendragon looks for a kill, tetapi tampaknya dia yang harus di shutdown oleh teman-teman Koko, dan bahkan tiga member dari Evos Icon harus hilang dari line of dawn. Evos Icon, mereka kehilangan momentum menuju ke arah Lord yang pertama di game yang kedua. Harus didapatkan oleh tim dari Koko Esports. Lihat damage yang cukup besar membuat Pendragon dan kawan-kawan harus kehilangan Lord. Bahkan di arah mid, Klaukun langsung gunain Feather Airstrike untuk melakukan clear minion, dan kita lihat sedikit replaynya. Damage Dead Sonata dari belakang. Pel udah diberhentikan, tapi Duel Dragon karena yang salah. Yeah. Gak bisa follow up, Cakim gak bisa follow up, dan Pendragon udah kecebur. Itu setengah. Iya. Mau kemana lagi? Iya, problemnya dari teman-teman Evo saya kan adalah kalau misalkan sampai team fight mereka terpisah, mereka bisa dibilang win rate mungkin 30-40% saja, karena balik lagi Klaukun, Pendragon dan juga Cakim membutuhkan lawan-lawan yang bisa dibilang harus memepet agar bisa memaksimalkan SDS ataupun sumber daya skill mereka agar bisa memaksimalkan damage. Begitupun juga dengan Roger dari One. Oke, dia fokus ke arah mid lane, di clear dulu. Pendragon sepertinya salah jalan. Ward manipulation dibuka. Pendragon sudah ditumbangkan. Dead Sonata telah dikeluarkan, tapi nampaknya berhasil mendapatkan satu buah point kill yang cukup mahal. Pendragon rotasi langsung menuju ke arah top lane. Klaukun udah gak punya Feather Strike kembali. Satu buah konsil telah didapatkan menuju ke arah One dan kawan-kawan di arah top lane. Panzer, Duel Dragon karena yang salah tidak bisa di follow up oleh kawan-kawan Evo Psychic. Bahkan Panzer harus menggunakan flickernya untuk mundur ke arah belakang. Setidaknya mereka masih bisa mempertahankan inhibitor mereka, walaupun agak sedikit porak-poranda dari gameplay teamfight yang dilakukan oleh tim Evo Psychic. Oh, sangat disayangkan ya, defensif. Oke, memang dua member tadi sempat terpick off, tetapi untungnya untuk teman-teman dari Evos Icon masih bisa menyelamatkan inhibitornya, dan ofensif yang sangat baik dilakukan oleh Kokos. Mereka tidak terlalu hesitant gitu. Mereka nggak ragu-ragu untuk melakukan team fight, bahkan meskipun ada Lord, mereka bisa dibilang disiplin tetapi tetap terukur juga. Dan untuk saat ini Kokos mereka memegang kendali dalam ekonomi dan juga turret, tapi tampaknya ada ikan power banyak dengan 8 asisten dia miliki. Bahkan inhibitor turret kali ini tidak bisa lagi dibendung oleh para pemain dari tim Koko Esports Evos Icon. Mereka lihat tumbang, mereka tak berdaya. Mau gak mau Polystar menarik dikeluarin, tapi damage yang gak bisa dibendung lagi. Panzer mau gak mau cuma bisa untuk melakukan clear minion saja. Tapi Feather Airstrike nya terlalu terburu-buru menurut gua. Mahir. Terlalu buru-buru. Oke, kita lihat di sini 3 member mampukah mendefend karena base-nya harusnya bisa. Pose, kita lihat Ray di bagian depan, mampukah? Oh, base-nya menjadi target objektif, dan itu dia game yang kedua. Koko Esports menyimpangkan kedudukannya dan memaksakan Evos Icon ke game.